إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أبو شكر kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam ini dapat bersama kita dengan majlis pengajian kita maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Alhamdulillah bersaku pauk dengan kita malam ni oleh kerana malam kita ni esok tu pihak Mekatul Mukarramah dia wukuf maka kita mari dengan hadis-hadis bersaku pauk dengan pada Arafah bersaku pauk dengan hari Arafah ni mana kita tak boleh buat haji dah wasa duka cita juga sekaligusnya tapi tak apalah Allah Taala bagi hari Arafah ni untuk kita puasa Tuhan akan bagi kelebihan pada kita apun dosa dua tahun tahun lepas dah setahun, hak berapa lagi pula setahun. Hadis semerti sahih, yalah. Cara mana saya pun tu, surah pada dia lah. Walau bagaimanapun, ada ulama kita kata, hak saku wa na'adah tu, hak hukuk, hak tu. Kena kira lah tu, hak, ada pun hak dengan hak Allah Ta'ala ni, boleh jadi tahil tu. Amat luah kat pun dia kot, dia boleh ampun lah. Tu maknanya. Kalau gitu, saku dengan kita ni malam ni, malam Arafah lah. Kita sapa dulu, tagi-tagi tu, dari muka sapa masuk malam Arafah. Kemudian kita nak dengar hadis Nabi hak sakut pak dengan hari Arafah. Gapo kah dia kata kita nak ambil kitab jawi kita. Ialah nama kitabnya Bahrul Mazi. Dia sebut sini tentang masalah bab dia nya. Dia kata sininya babu majaa fi saumi yaumi ya fadli saumi yaumi Arafah. Ni bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis membicarakan kelebihan puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah yang kita akan jumpa esok hari ni, dia panggil hari Arafah, bukan masuk Arafah dah. Hari Arafah. Kerana hari Arafah esok tu kita sapa dulu lepas tu gigi Mekah sapa kerana dipanggilkan hari tulalah, hari Arafah. Tu maknanya. Maka di sini riwayat daripada sahabat Nabi katanya, Nabi kata siyamu yaumi Arafata, puasa hari Arafah. Nabi sebut hari. Nabi tahu kalau kita sebut masa Arafah tu boleh jadi tak sama masa. Masa tu tak sama. Satu hari tak sama. Dah masa kita dengan bakok tak sama. Kita dengan golok tak sama. Lepas tu kita tahulah. Kita dah buka puasa tu. Sebab itulah Nabi tak ada sebut masa Arafah dah. Sebut hari Arafah. Biar kita dah sekali semalam pun sekali dengan dia. Cuma kita pergi dulu. Tengah hari pun sebut tu juga sekali juga. Cuma kita pergi dulu. Hari tu lah. Malam tu lah dia panggil. Itu maknanya. Inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Hadis Imam Tirmizi riwayat ni. Jelaslah hadis ni juga dikeluar oleh Imam Muslim. Tu dia. Katanya aku kira atas Allah Taala bahawa maafkan ia setahun yang dihulunya dan setahun yang kemudiannya. Tu hak hadis hak riwayat Imam Tirmizi. Adapun hak riwayat Imam Muslim dia kecil katanya sebut kata sahabat tu kita tanya Nabi su'ilan an saumi yaumi Arafah. Kita tanya Nabi tentang masalah puasa pada hari Arafah jelah. Hari Arafah ni hari kita akan jumpa esok hari jumaat. Hebat sekali lah. Payah nak jumpalah hari Arafah hari jumaat ni masa Nabi kita wajib wadak dulu kok. Hari Arafah tu kena tahu hari jumaat. Habis tu dia gelar kata Al-Hajjul Akbar tu berhimpun di antara dua kelebihan. Kelebihan hari wukuf lagi so ya tu kena hari jumaat pula dua situ. Jadi balik asalnya balik ulama pekoh katanya haji akbar tu kena tahaji ni lah haji biasa dah haji asra haji halus tu kena tahu umrah ni tapi apabila pergi jumpa hari jemaah pula jadi berhimpun sama hari melia hari tu hari jemaah pun ada kelebihan dah pergi jumpa hari arafah pula tambah dua situ dia kata yukafiru sanatal madiyata wal kebakiyata Allah Ta'ala pun dah selesai tahun lepas dah tahun kau nak pergi lagi tak apa lah hari wahji tu sekaligus kita rasa duka cita lah. Ya pergi klik serupa saya pun dah serupa anak yang dilahir oleh ibu ada habis tu orang Arab yang rasa fikir pandak tu ya ngaruk ya nak klik wahji ngaruk-ngaruk luar nari kena ngaruk klik wahji ya tahu tu saya pun dah serupa dia mahu mereka mati belum dah tutup selai kot sungguh mati belum ada wahji dah kena curi sungguh
tu fa umur okay, kita tak pegang. Ha, kita tak tahu mana kita. Ha tu orang nak pasal mengarut ni pegang mana hadis ni. Ni kau mengarut tu baik keluar lagi kau kelik. Wahji. Ha ya tu saya pun dosa. Ha tu dia. Ha jadi kau tu. Ha apa lah saya pun apa sungguh. Tapi dia memang nak pergi mati dulu pada tu. Ha tu kan. Tu kan mana kita. Ha tu yang sebut sini ya. Cuma balik ulama kata eh belik-belik hak belik perut belik pasal payah pahanya hak setahun kau tak payah lagi tu ya. Hak tahun lepas dah tu tak apa sama dah payah. Bagi apung kok setahun kau tak payah lagi tu kok mana ha dia itu. Jadi ulama kena syarah kita dah tu. Ha, kalau dia tak wayak kita payah pahanya kemana dosa kok tak payah lagi tak apung kok mana tak ada wayak lagi. Ha mana kita. Ha tu maknanya. Ha di sinilah ha, katanya ulama mari hurai lah. Ha yang sebut sini katanya Imam An-Nawawi mari hurai. Dia wayak kata ulama dulu ada dia lagi Al-Mawardi wayak kata kita mampu dua maksud gini ya tahu. Maksud pertamanya hak kita pahal sekali buka tak pun dosa tu dua tahun. Ha tu dia pakai sepakat gitulah mudah. Tak pun kapung. Keduanya bahawa Allah Taala memehru akan dia dalam dua tahun tiada buat maksiat ya dalamnya ha tu. Ha hak pendapat yang kedua kata setahun kau tak apa lagi tak jaga dia tak buat maksiat. Ha di mana kalau buat maksiat pun mana kata ada benda mai kifarat dosa. Ah, tadi. Jadi masing-masing syarahlah pahal lah tingkatannya. Ada ulama pahal lah tu. Ah, kalau kita buat maksiat tak apa lagi mana ada kita buat benda baik dapat mengampunkan dosa. Ada pun ulama hak pahal betul-betul dia tak ada kata hak pun selalu kekuatan. Puasa Arafah tu boleh hapung dosa hak kau tak apa lagi tu. Ah, jadi kau tu bodoh. Ah, soalnya sebab kita kata kalau kapal tumbai kau kipas kipas angin dia tu kipas kipas gitulah orang panggil kata kipas suming jelah ya betul dia turun dia kisah pun dah tak ada ha kita motor kereta ni kita tak tahu kereta orang kita ni kalau dah kata kena buka tak ada ha bau hujan turun kita tak suih ya jalan tak ada ha kibas dah ada kalau kapal tumbai kau ya betul dah bau hujan turun kau ya sapusnya siap ha setelah sana kau kekuatan Arafah kita tu pun menyapuh dah buat dosa siap tahu ha ha tu dia ha tu makna kata gitulah ha nak ayat dari segi kelebihannya. Ha tu. Ha ni dia panggil kata hari ha berhipung sini. Ha lepas tu balik. Ha ulama kita royak oh, jelaslah kita pakai reti situ kelebihan tinggi sangatlah. Ha tu dia. Lepas tu kak, ha duk boleh semua lah benda ni duk bersih semua lah kita. Kalau dosa tak ada besar sangat, kalau besar tu kita tobat. Kalau tak besar mana pandai dengan puasa ni. Ha Nabi royak oh, jelas-jelasnya ha ni kelebihan ni. Kalau sakut dengan manusia tu ha, kena minta maaf tak salah lah tu. Ha, Tuhan yang mudah maaf, sifat Tuhan Ghafurur Rahim sangat mengapung, sangat kasih saya terhadap hamba dia, lebih dari ibu bapa kasih pada anak lagi, saya kasih pada kita ha, tu, cuma dia hak besar sangat tu kena tobat ha, sakung manusia tu, Allah Tuhan pun ha, tak boleh lah, kena kira lah, kena ha, buat si anak hak orang saat ni tu ha, mana gitu. Dalam kitab kita ni, ya buat bezo dia kata sini, dia kata sini Imam An-Nawawi wari dalam kitab dia, dia wari pula ulama dulu dia nama Al-Barawi dia katanya bahawa hari Arafah hari Arafah itu ialah seafdal-afdal hari dalam satu tahun. Ha tadi. Cakaplah hari Arafah ni seafdal-afdal hari dalam satu tahun. Ha tu mana dia. Jadi mana balik ulama tu duk buat tanya-tanya dia katanya hari Jumaat dengan hari hari Jumaat dengan hari Arafah ni mana lebih? Ha dia gitu. Jadi ulama kata jelas dah tu sungguh kata hari Jumaat ada kelebihan tapi hari Arafah dalam setahun dia lah kelebihannya. Hari Jumaat jelas dah seminggu. Ha tu dia. Patutlah bersalahan ulama pada hari Arafah dan hari Jumaat. Manakah daripada keduanya lebih afdal? Ha ulama mai kecek juga dua tu. Maka kata setengah mereka itu hari Arafah lebih afdal kerana bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa pada hari Arafah itu mengkifaratkan dosa dua tahun. Ha tu. Ha, lebih hari Arafah dia dapat apa dosa dua tahun dan tidak datang seumpamanya pada menyebutkan kelebihan jemaah ha, kelebihan jemaah tu wayak tak ada sebut dua tahun gitu dah yang kata cuma ada juga hari jemaah tu wayak kelebihan katanya sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari ialah hari jemaah ha, hari yang molek itu hari jemaah ha, bermula yang masyhurnya melebihkan hari Arafah kira-kira kemari tengok alasan kemari dia katanya hari Arafah hari jemaah tu lebih hari Arafah lah mana gitu ha dia sama duk bagi panggil duk kata duk ulama duk jadi itu itulah hari mana lebih mana lebih ha, dua-dua ni hari Arafah mana lebih soalnya ha lagi lebih hari Arafah lepas tu esok ni kapuh dah hari Jumaat dengan hari Arafah ha habis-habis betreklah ha tu ayat kata kalau kita tak ya, tak usah gitu kalau kita dah hari-hari hari besar panggil hari yang paling mulia sekali berhimpun di antara Jumaat dengan Arafah ni payah nak berlaku ha boleh hati berapa puluh tahun nak temu pula ha ni satu hikmah besar yang bagi. Alhamdulillah.
Ha, banyak ulama tu duduk khilaf antara dua tu. Ha, tak apalah. Ha, putusannya dia kata dan bermula yang masyhurnya melebihkan hari Arafah, lebih hari Arafah lah. Ha, sama-sama lebih dah tapi benar hari Arafah lagi. Ha, tu maknanya. Ha, baik. Kalau gitu kita mari dengar ulama kita kecek pula gapo dia hari Arafah. Ha, tahu dah kata puasa hari Arafah tu ada kelebihan. Ha, kalau gitu, ha, kita mari dengar ulama kecek pula. Ha, takut pak dengan ha, hari Arafah ni gapo dia mana gitu. Ha, dalam tarikh Arafah ni kalau kita kecek apa mudah ke hari yang farah hujjah wukuf di padang Arafah. Ha, puasa haji kita di padang Arafah. Ha, gitu hari tu. Ha, inilah mana kita masuklah Allah Taala kata apa? Wa may ya'zim sya'air Allah. Kita ya, kita nak membesarkan lambang syiar Allah Taala kan itu fa indah min taqwal qulub. Setengah daripada kita dapat orang okay, hati kita tu puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syair Allah ni hari mulai haji lah kita syiar lah. Ini syiar kita kok. Kalau ramai bola kan kita orang tengok lah. Dia mau main bola. Wajib ni pok ni wajib di wukuf Arafah ni kita syiar mana kita puasa. So, pok dia pergi wukuf. Pergi di padang Arafah kita puasa. Kita jadi orang syiar pagi. Ada dia. Tu mana. Kalau kita tak kita tahu dah wukuf Arafah esok kita pergi syiar lusa kok. Nampak tak kena tepat lah maksudnya. Kalau kita mudah-mudah kok. Tu mana. Sebelum Nabi SAW Nabi sebut dia katanya wa arafatu yauma tu'arifun. Dan hari Arafah itu ialah hari yang kamu wukuf di padang Arafah. Ha tu hari Arafah ni jadi buat semua pergi wukuf padang Arafah tu hari tu dia panggil Arafah tu. Sama ada orang pergi tak pergi pun hari tu hari pada hari Arafah. Al yaumul ladzi yu'arifun nasu fihi. Hari yang orang-orang ramai berwukuf di padang Arafah. Padanya pada padang Arafah tu. Pakak ke padang Arafah belaka seluruh dunia. Min fajjin amik. Seluruh pucuan pakak ke belaka tu saya panggil gitu. Dia panggilnya. Kita kena tak hisap lah. Arafah tu yaumu yu'arriful imam. Hari yang imam farah hujak tu berwukuh di padang Arafah. Hari imam baca ketubuh baru itu hebat benar lah. Di padang Arafah tu. Itu. Jelas nak ayat kata sini. Nabi ayat tu kena tahu tih lah. Kena tahu tih. Dulu itu payah orang nak nampak lah ni cerak-cerak. Tuhan Nabi. Kemudian kita mari dengar pula hak ulama kita pula. Termasuk ulama kita ni terkenalnya hak orang panggil tu Tapih Muzahak ada cik mari tu Imam Nawawi lah. Kita dengar semua dia. Dia orang panggil mari terjah Muzahak mari tu ikhtiar hak mana betul dengan dalil dok ni betul tak betul. Hak mana kuat mana gagah dia lah dia panggil mari tu itu. Hingga tak ada nak bini dia mati sana itu. Kerana dia ni bersungguh di dalam mengeluarkan ilmu pengetahuan itu. Imam Nawawi mari sebut dalam kitab dia yang kita pun ada punya kitab dia. Sama ada kitab majmu' hak dia dalam kitab Munni Muhtar banyaklah Minhajul Talibin. Dia kata qala ashabuna berkata sahabat-sahabat kita daripada golongan ulama Syafi'i dah. Dia katanya yaumu Arafah ni huwal yaumul ladzi yadhharu lin nasi annahu yaumu Arafata. Sawa'un kana at-tasi'a aw al-'ashira. Ada kita majmu' dia pokoknya. Ada kita murni dia pun royak juga. Bahasa Melayu kita kata kan? Berkata oleh para sahabat kami iaitu ulama mazhab Syafi'i, begitulah hari Arafah, ia ialah hari yang nyata bagi manusia bahawa sesungguhnya ia adalah hari Arafah. Hari yang manusia nyata kata hari Arafah. Nyata berlaku baik pakak pergi seluruh dunia tu, kata hari tu hari tu. Yakni hari yang orang haji sedang wukuf di Arafah. Itu dia. Sama ada ia terjatuh pada hari yang ke-9 atau yang ke-10 Zulhijjah. Buku hari itu ikutlah. Jatuh hari ke-9 pun jelolah. Hari jatuh hari ke-10 pun jelolah. Hari Arafah hari mana? Hari manusia tu kita ukur di padang Arafah. Satu tempat nama padang Arafah kan itu. Tak ada dah. Tahniah ni setempat sajalah di padang Arafah dia panggil. Sebut padang dia, sebut padang. Tu hal ini jelas daripada ajaran Rasul. Sebut hari ukur di padang Arafah, sebut tempat situ lah. Sebut tempat. Kalau kita tengok cara buat hak sakut pak dengan kita puasa Ramadan ni sebut bulan syahrul Ramadan allazi unzila fihi alquran sebut bulan sebulan sama ada 29 ke 30 ke ana sebut sebut bulan dia panggil sebut masa lah sebut masa pamari pula sitam min syawal puasa pula ni daripada bulan syawal wayak ni 1 2 3 4 5 ni wayak kata puasa ni bulan syawal. Lepas tu mari pula yaumutta su'a wa asyura Nabi kata puasa ada masa hari hari 9 hari 10 dan mulai Muharram tu sebut hari belaka tak kata ayyamul bayt hari putih 12 13 14 ada sebut 13 14 15 jelas sebut hari
hari tertu hari Nabi pandai kata lah 11 12 13 Nabi sebut sendiri ni boleh Syawal hari put hari 12 13 14 15 apa tu hari Tasu'a hari 9 hari Asyura Nabi sebut jelas hari-hari itu. Tapi bahagian Arafah Nabi katanya saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Nabi tak sebut hari 9 dah, Nabi tak sebut hari 10 dah. Sebab apa? Sebab dia bimbing takut silap orang tengok sana itu. Mu tengok gari anak bulan, tapi pihak kodi suruh pergi wayak lah pergi tengok anak bulan ni, tak masuk sampai pukul 9 malam. Kawan ni duduk jauh klik patah laut tak ada, sampai rumah pukul 10 pergi dia mau katuk dah. Tak ada dia mau katuk dah. Wayak tak boleh, dia mau tak terima dah. Dia mau berakak katanya tak gari anak bulan. Sudah aku tengok pokok laut tengok belakang gari, lepas tu nak kira lah mana tu. Hak sengotinya hak pokok laut tu kena dia bergari anak bulan, mana esok sehari bulan. Hak kodi darat ni tak ada pihak menyaksi ke atau tak ada bergari anak bulan. Kalau gitu tak lagi lah esok ni. Tekah lagi situ. Di situlah nampak jelas hak imek Nawawi Uri Ta'rif ni kena. Habis itulah dia katanya hari Arafah hari manusia dia berhipung daripada Arafah sama ada hari 9 ke atau 10 ikut. Timnya kata hari orang pada ukuf pada Arafah kena hari 9 hajalah lah hari Arafah. Orang dia ukuf pada Arafah kena hari 10 hajalah lah hari Arafah. Anak ayat ta'rif dia tu dia panggil jamak manik. Tu dia. Kalau dia buat tak, kalau dia buat kata kalau dia panggil pergi kemah kata hari Arafah hari 9 siap. Nak pergi pakai mana? Fok laut tu dia terdak. Aku tengok gari anak bulan berartinya aku kira siapa dah aku tengok. Pasal dia mau tengok tak gari tengok, dia mau tak tengok tu dia mau kita hari lain. Jadi tak rupa lah. Aku hari Arafah sungguh lah ni. Hak demo berakak mengikut hak hukum konti lah ni. Dia berlaku tesing situ. Jadi syarat. Aku tak pergi buat haji lah ni sebab dia mau tahu kita kena. Aku tengok syarat fok kuduk laut ni. Sudah lah tu. Dia cekah hari tu. Jadi habis itulah yang mana orang kata. Tak ada kira lah. Kalau kata orang pergi buku tu kena hari 9, hajalah lah hari Arafah. Kalau orang pergi buku kena hari 10, hajalah lah hari Arafah. Itu makna dia maksud di sini katanya. Al-yawmul lazi jazharu linnasi annahu yawmu Arafah. Hari yang manusia pakak gitu buku pada Arafah tu sawaun kana tasi'a awil asyira sama ada hari tu kena hari 9 apa ikutlah hari 10 apa ikutlah. Tu dia anak ayat kata hari dia mau buku hari tu Arafah misalnya hari tu dia kata oh ya dak ya tengok nak boleh dulu lagi we. Kita buat katanya ya kira kena hari kelapa dia hari kelapa dia hari Arafah hari tu. Tu dia hari hari buku Arafah kamu puasa hari tu hari 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 jam Arafah. Nabi sebut hari tak sebut tak ada sebut tak ada sebut sebut tak ada sitam syawal sebut ni boleh syawal aku. Tu dia. Syah Ramadan sebut bulan Ramadan. Sebut ayyamul bait 12, 13, 14 sebut. Sore-sore lah hadis dia. Hari Tasu'a 9 sebut. Asyura sebut. Tapi tak ada sebut kata hari Arafah ni hari yang 9 Zulhijjah tak sebut. Sebab tu ada bimbing takut jadi tempat silap pasal tu orang bergari tak bergari tu dia tukar hari situ. Tu dia. Tu makna dia. Jadi mana kata sini kok jelas lah mengikut ajaran hak Rasulullah SAW ni jelas nak ayat kata balik ulama tu duk sisih gitu gini nak ayat tak ada itulah sebagaimana hak iman orang ini betul balik Imam Syafi'i pun jelas dia mai kecek ada dalam kitab orang dia sebut juga dia kata yang Arafah tu hari tu arifun hari yang manis juga lagi buku daripada Arafah dia panggil wal adha yauma yudhil imam hari adha ni ialah hari yang manusia gerbai. Tu dia pakar tu mulai gerbai aja lah tu. Mulai menatai hadiru mulai gerbai tu. Dia panggil kata. Kira situlah. Iaitu dia katanya lepas pada hari Arafah. Wal fitru yauma yuftirun nas. Dan hari raya tu. Kalau raya fitrah tu. Hari manusia pakar buka poso raya tu lah. Lepas tu. Kalau kira hari kot satu syawal lah. Tapi tak usir tak boleh satu syawal tu. Tapi cerak lah cara nak. Anak raja ni kena habis bulan Ramadhan masuk satu syawal. Tapi Nabi Wayak kata, yauma yuftirun nas. Hari yang manusia tu pakat buka poso. Pakat raya lah. Pakat buka poso, pakat raya lah. Undah-undah. Duduk bimbing takut kata, gari tak gari. Mung gari nak boleh aku. Tak gari nak boleh. Habis tu Nabi tak Wayak kata hari satu syawal tu dah. Kalau Wayak kata hari satu syawal ke, siap. Demo ni kata, dah aku tengok nak boleh gari. Kena dua dah lah. Dua syawal dah. Ikut demo, hak demo perakat kata tu. Aku tengok gari, aku tak ada pergi wayak demo misalnya. Pergi wayak demo tak terima kata aku pasti. Aku duk menyadap naik hapota misalnya dulu dia. Tengok aku tak gari nak bulan tu. Tu dia aku pergilah tempat orang okay, bercara lah. Wayak tu aku kita gari tengok nak bulan. Banyak orang juga nak dekat orang juga duk hapota tengok nak gari bulan nak gari ni. Pihak orang berkena tak terima misalnya kalau majlis agama Islam tak terima sebab apa ni semaya pun dak. Tu. Hakikat sebenar kena ke dia. Dia tengok kena atau esok tu satu Syawal. Tapi dia mahu tak boleh pakai ni, boleh berpasif pun ni, pakai tak terima. Kata tak nampak nak boleh. Kalau gitu, kena tak.
Isak kena tak lusa. Jadi hak sungguh kena tak dua Syawal lah. Hari pakat raya aja. Ha ya tu takut tukar situ. Sebab itulah balik Nabi katanya wal fitru yauma yuftirun nas. Ha dia raya fitrah tu raya hari yang manusia pakat buka puasa. Rayalah mana kita. Ha tu jelah lah. Ha ya panggil takut pak dengan masalah hari-hari yang Nabi kita meletuskan itu. Lagi pula kata Imam Syafi'i lagi, dia katanya wa wal yaumul ladzi yali yaum Arafah. Patu pada tu pada tu juga pada Arafah tu raya lah, raya pada Arafah tu hari raya lah mana kita. Ha tu. Wasyahadatu fi hilal Zulhijjah liyastadilla ala yaum Arafah. Ha tengok anak bulan Zulhijjah tu supaya nak menunjuk atas hari Arafah. Wa yaumil Id dan hari raya. Wa ayyami Mina dan hari Mina tu hari 11 12 13 tu lah. Nak tahu kata hari tu nak tengok anak bulan Zulhijjah tu satu bila. Ha kemudian dia menentu pada awalnya 9 Arafah tu, hari Arafah tu hari 9. Ha tapi tok hari 9 tu. Ha kerana payah nak amal dulu kalau tak tahu masa ke. Ha boleh tok siap sudah tu. Ha ni ada selisih. Ha kadang-kadang mu tengok gari aku tak gari mu kalau gitu jelaslah Nabi buat putusannya hari Arafah tu hari yang manusia pakat ribu-ribu daripada Arafah. Nah, sebab itulah kata Imam An-Nawawinya tak ada kira lah. Hari 9 baik, hari 10 baik, hari 8 baik. Pakai hari itu hari Arafah. Ha, tu mana? Tengok manusia tak boleh juga ya tu. Oh, kalau gitu. Kita nak kosong kena Arafah tak sapa lagi. Benar lah. Itu sirat-sirat dah. Tapi hari itu dah. Hari itu dah. Sebab kita nak risih lah. Bakar golok tu. Tekah dah. Waktu masuk maya, waktu porong. Ha, tu. Tapi tak ada bilingi lah tu. Hari itu dah. Tekah semua negara Islam ni pun sekat 9 jam. Tinggi sekali 9 jam. Mana? Malas sekali, tengah hari pun sekali. Dia ngomong, masa ni, aku masa ni. Ha, tak ada beza lagi lah. Mereka, Amerika. Amerika ni, tekah 12 je. Ha, tu, tu tukar semua lah. Kita malas je cerah. Ha, tu je tukar kita pula lah. Mana kita. Ha, tu maknanya. Ha, ni hak. Ha, sakut dengan para ulama kita. Mari kecek tentang masalah dia panggil. Nadi Arafah dan itu. Ha, tu. Ha, lepas tu lagi pula katanya afdalul du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Nabi kata so afdal doa pada hari Arafah. Hari Arafah tak isyak, hari tu isyak yalah hari Arafah. Ha, afdal kita berdoa pada hari tu lah. Ha, doa tu macam-macam lah, nak doa macam mana tu untuk lah. Ha, tu dia. Ha, so afdal doa yalah doa pada hari Arafah. Ha, kita nak minta gapo Allah Taala kok. Ha, hingga ada hadis sebut kata banyak jugalah manusia tu hak kena malaikat hak apa hak tertulis dia tu akhirnya masuk neraka tu kadang-kadang dengan doa dia pada hari Arafah ni dia dapat lepas. Ha makna gitu dapat lepas daripada hak kena masuk lebah banci fuk alin neraka sana itu. Ha ni pun jelas daripada hadis yang sahih juga. Ha katanya ma min yaumin aksara min ayyutiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Ha tu dia. Tidak ada suatu hari yang Allah merdekakan hamba-hamba daripada api neraka lebih ramai daripada jumlah orang-orang yang dimerdekakan pada hari Arafah. Ha bohlah dalam senarai kata fuk ni fuk kena masuk neraka dah lah. Ha tadi. Ha tapi bos apa hari Arafah ni? Dia berdoa pada Allah Taala lah. Ha doa hari Arafah ni ikutlah doa segala doa kita baca belakang gitu. Nak minta dengan bahasa Melayu, bahasa Sejarah, bahasa Arab pun. Ha ikutlah. Ha nak zikir nak apa? Pakai ha we bebas pada hari itu. Ha tu dia. Ada hari itu juga dikatakan hadza yaumul hajjul akbar. Nabi kata inilah hari haji yang besar sekali. Ha kena tak hari jemaah. Ha Nabi wukuf. Kena tak hisap dah. Masya-Allah. Ha cuma nak ayat kata kalau orang Arab zaman dulu kok pakai siap lah kalau kena jemaah kok. Ha dan ni tak boleh kerja L. Tak boleh sekak kena ada surat. Ha rakyat dia kalau jemaah kok kan. Susahlah timbul mati banyak sungguh lah. Fok dia tubik habis. Boleh tu tubik belakolah habis dengan mana banyak. Boleh tubik boleh mungkin. Dia agak kata haji supong dengan haji Nabi. Ha kalau kena kata buku hari jemaah tadi tu. Ha habis kan lah tapi dia ni fok ayat dia sendiri pun tak boleh juga. Kerja tak benar juga. Mereka kena bayar tu bayar ni sampai 100 ribu juga. Rakyat dia duduk dalam kos diri. Ha, jadi kot tu kajak ni. Tak ada. Nak bayar duit. Ha, nak pakai masuk dia habis. Kat muh dia. Kira. Ha, jadi susah kita ni tu. Kalau apa lagi boleh diubah pula. Ha, jangan nak apa dulu tak boleh lah. Ha, dulu kalau nak hajar jemaah kot kan. Kena orang itu kot orang tua-tua tak mungkin lah. Takut. Tindih-tindih pun timbul mati banyak macam-macam lah. Ha, tu maknanya. Ha, tapi kita tak ada nak besar benda tu. Kita dalam hukum syarak tu. Hak nyatanya haji biasa ni haji akbar, umrah tu haji asghar. Tapi dengan sebab berhimpun dua tu balik pakat kecek lah. Orang-orang mengaji sendiri orang ada lemu kat kecek kena berhimpun dua hari meria. Ha makna tu lah maksudnya. Ha tu. Ha jadi ha tu dia panggil kata jelas takut dengan kita tentang masalah hal ni dia katanya. Baik kalau gitu kita tengok perkataan Imam Syafi'i lagi sangkut paut dengan hari puasa ni lah mana yang mai kecek
tentang masalah puasa tak ada kuasa siapa nak sabar nak puasa Ramadan ke nak puasa Arafah ke dia mai kecek tentang masalah berlaku gapo sini kita tengok dalam kitab besar kitab Kutubul Bari dia mai kecek dalam juzuk yang ke-4 pada muka 123 lah saya ni 123 ha. Jadi balik Imam Syafi'i pun nampak jelas lah katanya bahawa manusia ni gitu dah. Itu dia. Di kalangan ulama pun ada selisih cara dia. Pas Nabi mati kat timbul lah. Bila Nabi dah hidup lagi tu timbul bunga-bunga selisih tak ada. Dah sikit-sikit. Tapi Nabi menyelesaikan ada selisih di kalangan sahabat. Tanya Nabi suruh situ. Pas Nabi mati kat gitu kan. Pas Nabi mati kat timbul selisih kau banyak, kau banyak. Itu teruk lah. Siapa kelahir, siapa perai, siapa bunuh pada tetapi kita harap mereka itu bertobat lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kitab Kutubul Bari ni dia sebut sini dia katanya tak kalau dia wari hadis sakut pak dengan anak bulan adik tiara sakut pak dengan anak bulan ni dia kata dia ambil dalil dengan hadis sakut pak dengan anak bulan dia katanya di atas wajib puasa dan buku di atas mereka yang melihat anak bulan walaupun dia tengok tu sore dia dan tidak sabit dengan katanya. Jadi mana kata ya tengok sore. Demo riwayat demo tak terima. Ada dia. Itu mana dia katanya. Mana wajib puasa dan buka atas mereka yang melihat anak bulan sore dan tidak sabit. Demo tak terima. Walam dia sebut bikoleh. Ya riwayat demo tak terima. Sebab dia sore ke ataupun demo kata dia ni tak juruh kerana. Lepas tu kata nak kira lah mana tu? Dia kata sini maka hukumnya wajib dia tu puasa. Lepas tu dia tu itulah mengikut dia lah. Dia wajib puasa. Lepas tu kalau dia tengok anak bulan tu gari dia tak terima pun dia turut dia wajib buka. Kalau dia puasa, kalau dia puasa Ramadan supo lah. Bila dia nampak anak bulan dia kena puasa sebab dia nampak royak dia memang tak terima. Bawa siapa alik ni pula nak raya apa dia royak dia tak terima juga. Kalau itu orang panggil balam dia sebut bikal dihi. Mana dia tak terima kata dia. Kalau itu hukum lah mana? Hukum tu dia kena wajib puasa, lepas dia pun kena buka juga. Hak tu dia kata wa huwa qaulul a'immah al-arba'ah fi saumi. Imam pak duduk situ belaka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pakat kata gitu belaka lah. Dia katanya, tentang masalah puasa tu, dia kena puasa lah. Mana gitu. Jadi apa dia puasa tu mengikut hak dia tahu lah. Dia tak turut dia nampak kan. Dia tak turut dia je kira kata cerak dia nampak. Tapi dia tak nampak dia tak hilang. Dia kena turut dia. Nampak tadi? Turut dia ni. Kalau boleh puasa supa. Kalau boleh Zulhijjah supa juga. Dia nak puasa. Tetapi hak sakut pak ni dia sakut pak dia. Pak Nabi kata tadi hari manusia pakat ke buku ni Arafah tu. Wakhtalafu fil fitri dan selisih ulama tentang masalah buku. Siap lah kan. Aku nampak nak boleh aku puasa. Lepas tu aku nampak boleh aku nak buka boleh tak? Maka di sini balik buku tu ulama tu selisih. Buka puasa ni memurih atau mungkin nak buka orang puasa belakang. Buka puasa buat apa? Sudah pula dah. Lepas tu faqala Syafi'i maka berkata Imam Syafi'i yuftiru wa yukhfihi gini membuka lepas tu senyap-senyak selalu royak demo lah takut demo murih muka mu ni demo tak ada kira mana dah kan royak demo tak terima lepas tu tak ada apa balik ni benda-benda ni benda khafi benda sembunyi tu balik membuka senyap gitu kan selalu royak apa lah waqala al-aksaru yastamiru sha'iman ihtiyata hak tiga lagi dia kata ginilah pakai puasa lah kita ambil molek ambil molek tu nak royak kata buku demo tak terima tu mana kata kita tu manalah hana pun kita kena puasa. Kita yakin kata demon ni tengok nak boleh berkari. Walaupun dia tu tak semaya, tak puasa, tak semaya, tak puasa duk kerja, puasa nadak ta pak tinggi lah kita tadi. Kalau kerja tak bukit, lepas tu kau tengok nak boleh berkari. Royak demon dia tak percaya, kita percaya kata dia ni walaupun dia fasik dia tak bohong. Dia tak bisa bohong. Kita pun nak turut juga. Awak dah tu kita percaya. Pasal motor kena puasa dah aku nak dia ada sign aku nak boleh apa. Aku pun yakin kata dia tak bohong sungguh. Bapa puasa lagi lah, siapa hari kat kata 29 ke 30 ke, aku ni, lah mana ni, mana gitu. Balik, macam dia kata gini, balik puasa tu puasa, tapi balik buka tu, kena apa? Dia kata, yuftiru wa yukfisi. Membuka, lepas tu mesti nyak serayak orang lah, takut nak mahu, dia mahu buat buku hal ni pula. Tu apa tak suka orang ni, orang puasa belakang membuka dah. Kira lah tu, benda tu benda sembunyi. Ulama tiga lagi, kata gini, pakai poso terus ha nyak gitu pakai poso terus lah ambil molek gitu ha duduk demo ramai ya dah tu tu nak ayat tu benda hak boleh kita amal ni tak ada pelik lah benda hak poso ni boleh kita amal benda hak kita boleh kita amal tu kita amal hak amal pribadi tak ada sakut fiyah ni
Ha, tapi nampak benda zahir-zahir tu nampak nak menyalahi tu, ha, kita kira kita tu tu. Menyalahi setara mana pula, ha, kita kira sepuluh pula. Ha, itulah lebih kurang yang kita dapat dengar daripada ulama kita. Mari kecek bersakut dengan masalah hari Arafah. InsyaAllah ta'ala Arafah yang sebenar ialah esok hari, hari yang tidak pernah berlaku. Ha, payahlah nak jumpa kita hari Arafah, hari Jumaat, hari wukuf. Sama kelebihan yang begitu tinggi. InsyaAllah ta'ala kita menyeru kata apa siapa yang dengar suara yang saya baca ni, kita usaha beramal lah, kerana kelebihan sangat-sangat tinggi. Dan manusia ni jadi adalah dia panggil kata usaha juga nak pergi apa ni, nak pergi jauh daripada hadis-hadis Nabi ni. Kalau Quran pun tu, Quran wajak ni setengah manusia ni, manusia mana manusia ada ilmu tu lah, ada ilmu nanti turut demo ya. Ahli ilmu duduk jadinya, duduk pisah memang dia jauh daripada Quran, kutul lah. Oh ni kena takwil gini, kena takwil gini, kau jauh, takwil, kau jauh. Kau atas, lepas itu. Hak raya tu, hak semua raya, saya satu juga. Cumanya, kalau misal kata kita terus nak turut, hak ramah kan, kita nak raya hak pun, makna kata tak ada pola tu. Dia hak kosong sangat pentingnya. Tak kata, kerana kelebihan kita nak jutuh, dua tahun tu ya. Hak semaya tu, makna kata, ada ulama kata kalau kita tak semayah raya pun semayah kedua pun ya kira qada. Eh? Tak semayah. Oh, pada. Pada. Anak royak katanya orang panggil kata hari mana kata kalau berlaku kata kita tak semayah raya pertama pun tak ada pun semayah kedua. Ulama terjadi qada hari gitu eh. Buku semayah tak pelik sangat. Apa nak bergadah demo tu tak apa eh. Ada pun buku puasa ni tak ada apa dah. Tu yang benda boleh amal pun kita dengar macam kata ni. Benda siri. Kalau nak puasa semua pun tak ada apa. Dia rajin. 9 hari nak puasa penuh. Tak ada. Ha tu. Ha cuma nak ayat kata ha sepatah hari raya tu gitulah dia ada nama semaya hari Sabtu pada hari Ahad pada tu ikut pilihan dia lah. Tak ada. Ha hak ni saya. Pada hari Sabtu tu. Ha sungguhnya gitulah hari raya dah hari Sabtu tu. Hari kita kena semaya dah lah, kalau punya masa nak semaya tak apa boleh semaya lah kalau ada nak semaya. Hak tu hak kena sangatnya. Ha tapi dia mudah berhera takut nak tu ramah ke apa kita ni. Ha betul hari Ahad ramah-ramah tak ada apa juga. Ha tu dia. Tapi hakikat sebenarnya duduk hari Sabtu tu dah lah. Kalau mengikut tarikh macam ini habis tu kita tengok banyak tu. Ha. Sebab tu lah saya pernah kecek dah tu kadang turut dengar saya kecek banyak sahabat ni. Nak royak katanya. Hakikat sebenarnya gitulah. Ha hak lain duduk takwil pisah nak wil lepas lari pada hadis Nabi belaka tu. Kalau Quran aja pisah nak lari duduk waktu waktu kau ni masa pandai. Akhir-akhirnya Quran ayat kau ni satu lagi kau ni. Hadis pun tu kalau kaca tawi-tawi tu tinggal abi. Tu dah wa ma ya azim sya'irullah fa innaha min taqwal qulub. Kita nak besarkan syiar Allah ni. Dia mau nak wukuf kita kecil kan kecil kena demo wukuf ini kita kecil lusa. Dia main bola hari ni kita nak syiar Isa tu. Biar tak ada main dia panggil. Aja tak kena cuk dia panggil lah tu. Ha. Ha kalau masa ngaji puasa pula kau. Mana hari dia panggil kata hak dulu 9 hari 15 9 hari 9 tak apalah deh. Ha. Kalau dia nak puasa tu jadi nak puasa semua boleh lagi tapi hari Arafah ni dia Arafah. Ha mengikut bilangan kita lah misalnya. Tapi saya itu kan ni saya nampak tu deh. Noya kata hak jelas lah tu. Habis tu pak kita ribakok mana suka. Jadi pecah dua buku tu dah tu. Ya buku tu dah. Buku bon Noya dia bon amah ni. Jadi belagu dengan hal ni. Lepas tu okay, nak mengata aku nak fairah ni. Aku nak fairah ni. Lepas tu saya waktu ambil. Hak dia banyak lekat saya waktu ambil ni masalah. Saya kata hak sebenarnya masalah culah tu. Ya, hak kita tak tahu. Hak dia datang lagi tu. Yang lebih tahu ya. Yang lebih tahu bukan yang suruh. Yang lebih tahu. Habis tu buat bakok yang nak buat hari tu. Tak apa. Jadi kita tengok isi hak culah lagi. Kata itu ya wajak. Hari Arafah hari tu hari nak boleh nampak hari tu dia tak ada kamsal turuh tu dia panggil lepas ni kata tak turuh jelah tak boleh tak ada suruh nak kata tak turuh nak ada yang suruh punya tak suruh dia perangkat dia tahu ya nampak dia nak ayak dia ha tu habis tu saya waktu benda tu dia mau mikir mana hak yang suruh mana tengok kapten dia tak ada ayak dia tahu ya kita nak kata omong tak turuh jelah tak boleh mana yang suruh lepas kita buat foto tu kali yang suruh adakah benda tu wajib kan sunat kalau tak suruh ada apa hak tak suruh ada wajib ada sunat. Tapi kan kalau hak tulah suruh siapa wajib je. Lebih sama mana lebih tak lagi. Kalau kira pada hak tulah tak suruh ni. Nampak tak jelas berakat kita gitu ya. Dia mana mai kau demo mana gitulah. Ha? Ha, hak tulah ada hak tulah dekat situlah kalau hak jelas orang tu jelas dah pakai tak nak kecek tu. Ha, pakai kita tengok hak ramah semua nak Arab pun. Itu belaka mesti tinggi. Ha. Ha, payah kan? Tak apalah. Puasa tu insya-Allah. Ha.
Nak puasa tu insya-Allah taala lah kita tanda cuma hak semaya tu. Tengok tepat-tepat tu dia, dia mau nampak lah mana tu kita suruh lah. Lain tu. Dia pernah berlaku juga pada masa Nabi tu, jadi satu masa tu jadi tak ada bergari anak bulan lah itu. Nampak hati ni. Masa Nabi tu pernah berlaku katanya tak ada nampak anak bulan. Dia mau royak Nabi pasal dah. Nampak tu? Dia jauh pak yaduk eh. Dia nampak tapi fok Nabi tak nampak. Jalan siapa mari siapa Nabi siapa pasal dah. Nak masuk sah dah. Mau royak Rasulullah dia nampak anak bulan. Kan kita ni nak ngapo Nabi tu mai esok. Ya pasal dah. Tak ada. Ha tu royak pernah berlaku lah tu. Ada segi nak semaya tak apalah kita tak. Ha cuma gitulah. Bukan menyalahi, bukan kata tak turut tu ada. Tu tak ada kamsa kali. Kalau tengok kata dia tu. Ya royak ya. Elah kerja dia royak. Ha kalau hak dia ada hak tu masalahnya orang meretas ni ada hak duanya jihad dengan ayat. Hak tu hak semua kali paksa. Buat nak jihad kena turut dia. Buat jihad dia tak boleh selera habis. Hacur kereta. Perang panggil nak perang kena kamsa daripada ketua. Yang keduanya raja. Hak dia sakut raja semua ada puasa dia tak sakut yang benda batin. Nampak tak tu? Ha, raja tu habis dia duduk tu ada hak kita foto juga tu ada semaya tu ayat hak. Sebab apa sebab? Ada sakut sungguh dengan orang meretas. Ada semaya hak tu sebab apa? Dia sakut kalau ada dia suruh. Dia tak suruh. Dia tak satu kelima tu. Bapak bawah ni kata, oh, tak turut tulah. Mana suruh sana? Mana? Bapak kata, tulah suruh. Boyak. Mana kamsa? Tak ada. Mana dia menyalahi tulah buat apa? Ya? Nampak tu? Jadi kecek emang buat buku gitu ya. Itulah lebih kurang kecek banyak. Ya, ada boleh jadi. Salah silap. Nah, cukupkan kepada mana ni. Salah silap. Salam kita istighfar. Akhir kata, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillah lazim ni masa timur salihah. Nah, insyaAllah ta'ala esok kita bakal puasa berlaku insyaAllah ni. Kalau rajin nak puasa hari ni pun, turut lah kalau hari 9 tak supur lah dengan puasa hari Arafah tu. Kalau mau rajin nak puasa juga hari 9 turut lah turut. Kalau dia mau pergi kata hari 9 tu. Jadi makna kata hak benar. So kita nak puasa 9 hari tu. Duduk situ. Tapi hari Arafah cerak esok. Nampak tu ni? Subhanakallah astagfirullah. Subhanakallah bihamdik. Allahumma adina wa'alikamana ila sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.